Oke teman-teman, hari ini kita akan ini ya, berikan obat cacing atau obat parasit. Karena sepertinya Goza ini kurus kering, terkena parasit ya, bisa dia dekat ya. Ini ya, sangat kurus ya, padahal usianya yang lebih tua dari Pipi. Dia sangat kurus dan kata dokter hewan konsultasi mungkin dia terkena parasit ya, cacingan. Dan kita sudah beli obat parasit dengan takarannya sudah ada, dan kita akan beri dua-duanya obat cacing ya, obat parasit agar terbebas dari parasit ya. Lihat dia sangat kurus Goza ya, dan Pipi yang umurnya baru segini sudah gemuk ya Goza ya. Kita akan coba kasih obat parasit, obat cacing. Kita beri Goza dulu ya, obat parasitnya. Ini takaran sudah dari dokter ya. Goza. Goza. Dia suka sama sirupnya ya, dari ini ya. Tunggu Goza. Suka sama obat sih kamu. Kita akan takar ya Goza ya. Goza. Iya, kita kasih obat parasit dulu ya. Takar ya. Tumpah ya. Gozanya nggak sabar soalnya. Sabar Goza, ada takarannya Goza. Dan kita nggak pegang dikit aja ya. Ini bukan penyiksaan, ini adalah proses pengobatan ya buat Goza ya. Goza, sabar. Goza. Goza. Nah, Goza sudah ya. Kita bersihkan dulu. Kita sudah beri obat parasit. Jadi sudah tidak cacingan lagi ya. Sekarang untuk Pipi ya. Dan ini akan diberikan secara rutin ya, tiap 3 bulan sekali. Pipi. Goza, kamu sudah Goza. Goza, benar gak Goza? Goza. Tadi ya Goza ini sangat kurus ya. Goza. Habis minum obat cacing, kita beri susu ya. Goza. Iya. Kurus ya, Gozanya sangat kurus. Kayaknya ini terinfeksi cacing. Kemarin sudah konsul sama dokter, mungkin terinfeksi cacing katanya.
sangat beda ya sama pipi ya. Terus ya, pegang pipi. Pegang pipi. Terus ya, tidak boleh ganggu bos ya. Biasanya suka minum obat ya. Pegang sendiri pipi, pegang sendiri, biar pintar, pegang sendiri pipi. Untuk memberi obat cacing adalah 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali kita berikan pada bayi monyet ya. Sudah kenyang Bupi? Cepat gemuk ya Goza. Ya betul. Ini nyawa. Tuh, udah. Mau dikandang.